Selamat datang di channel Galeri Oto. Pilihan mobil bekas harga 25 juta hingga 80 juta. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng supaya dapat notifikasi video terbaru kami. Mayoritas konsumen mobil bekas adalah mereka yang mencari mobil di bawah harga 120 juta. Setidaknya seperti itulah keterangan 5 pengelola dealer mobil bekas di Depok dan Jakarta Selatan. Umumnya mobil yang dibanderol di bawah harga 120 juta adalah mobil yang paling laku dan cepat terjual. Jenis mobil tersebut biasanya adalah mobil yang memang digemari mayoritas masyarakat, seperti mobil multiguna atau mobil 5 penumpang yang harganya terjangkau. LMPV atau mobil multiguna bawah yang bekas biasanya paling banyak dicari adalah duet kembar Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Untuk tahun tertentu, Avanza dan Xenia bahkan ada yang dijual dengan harga 80 juta. Roni Subagja, petugas pemasaran Ciliwung Motor di Kelapa 2 Depok mengatakan Avanza dan Xenia bekas dengan harga 80 juta adalah lansiran tahun 2006 atau 2007. Dengan harga yang sama, mobil 5 penumpang yang juga bisa dibeli dengan harga tersebut adalah duet kembar mobil murah Toyota, Toyota Yaris, tetapi untuk lansiran tahun 2006. Bila konsumen merasa kemahalan dengan harga 80 juta, dealer-dealer mobil bekas bisa menawarkan mobil dengan harga di bawahnya. Harga yang ditawarkan bahkan dimulai dari angka 25 juta. Namun mobil yang ditawarkan adalah produksi lama. Yang perlu dicatat, mobil ini harus dibeli secara tunai sebab tidak ada perusahaan pembiayaan atau leasing yang mau membantu proses kredit. Dealer-dealer juga biasanya baru menyediakan stok jika ada pesanan, sepanjang stok juga tersedia, karena itu tidak menemukan keberadaan mobil-mobil tersebut. Pernah ada calon konsumen yang hanya mempunyai modal 25 juta. Untuk mengakomodasi konsumen tersebut, menawarkan konsumen dengan Toyota Kijang Rover dan Toyota Starlet lansiran tahun 1999. Bila ingin sedikit lebih mahal, dealer juga bisa menawarkan Toyota Soluna lansiran 2004 seharga 35 juta ataupun Suzuki Karimun tahun 2004 dengan harga 50 juta. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan. Tunggu video selanjutnya. Jika ingin berbagi tips atau mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.